Kembali lagi guys bersama gua di channel Himfami. Oke guys, di video kali ini gua akan bermain game Pixel World lagi dan kita akan masuk ke segmen Pixel World Tour atau WOTW ya guys ya. Jadi di sini kita akan menjelajahi ke world orang lainnya dan di minggu ini ada world terbaru guys ya, di World of the Weeks ya, dengan nama World Pirate School dan pembuatnya adalah X. Dan ini bukan parkour ya, sepertinya ini kayak tempat hangout gitu ya. Jadi kayak lebih tepatnya tempat untuk nongkrong ya guys ya. Iya kali. Bukan sih, tempat apa ya, kayak aduh nggak tahu lah. Kita warp aja langsung ya. Oke guys, ini dia ya. Kalau gua zoom out seperti ini guys. Wow, ini kita berada di kapal cuy. Wadaw. Oke, sekarang gua pengen lihat full worldnya seperti apa. Kita akan beli dulu dengan nama panorama kamera ya. Ini kita beli dulu. Kita akan lihat guys seperti apakah world ini. Boom. Wow. Men, di sini ada apa? Wait, what? Gue jadi penasaran nih. Tapi sebelum itu kita lihat-lihat dulu yang di sini. Ini cerita kita lagi di kapal gitu ya guys ya. Dan ini jujur interiornya bagus banget ya. Jadi benar-benar kayak suasananya tuh benar-benar kayak bajak laut banget ya guys ya. Oke, kita nggak bisa kesini. Oke, ini bagus banget cocok. Ke bawah. Wih, suara apa itu? Oh, suara burung ini. Pssst, 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 pssst. Tadi dia ngomong apa sih? Wah, ini ada teman gue guys. Teman gue manik Queen Pirate. I heard story that inside of school cave there is part. Oh, katanya di gua tadi ada treasure, ada hadiah. Ada harta karun cuy. Oh ini buat beli ini ya. Yep. Ini gue baru lihat dah. Tertarik. Evil Tridentist Lens. What? Ini kayak baru ya. Gue baru lihat guys. Dulu nggak ada dah. Dulu nggak ada Evil Tridentist Lens. Tapi di sini ada yang baru ga? Wait, apa ini? Nah, hafal banyak barang-barang baru ya. Widih, WL-nya dijadiin jangkar anjir. Ini apa nih kesini? Itu tadi Clan World ya? Salah masuk guys. Soalnya guys bisa salah masuk tadi. Gue malah masuk ke Clan World-nya si itu. Si pemilik gue lah, mampus masuk jebakan dia guys. Oke, mungkin ini dia cave-nya ya. Someone has been buried here. What does the sunstone? Wah guys, ada yang mati di sini. Wih, kaget gua. Kaget asli cu. Oh ini ceritanya kuburan guys. Kita lihat dulu. Lambet. Nah. Astagfirullah. Katanya di sini ada yang meninggal guys ya. Itu gimana gua ngininnya? Ada jebakan. Oh ini skornya, kita bisa lihat skornya. Oke. Wow, apakah ini parkour lagi? Ada parkournya anjir. Coba kita lihat dulu ke atas. Oh, ini dia school. School itu apa ya? Tengkorak gitu ya guys ya. Ini dia tengkorak, tengkoraknya cuy. Gue mau kesitu nggak bisa anjir, susah banget. Oh harus pakai sayap ini. BTW bajak laut nggak boleh pakai sayap ya. Kaget anjir. Itu suara tengkoraknya gitu ya. Ada buku. Good design word, awesome, wow. Nix WTW Pirate School. Oke guys sih ini emang worthnya. Oke kita langsung aja guys ya, kita langsung parkour aja. BTW kenapa di sini
gue bisa napas secara unlimited di sini karena gue menggunakan ini guys, gue menggunakan ini ya, sub aquatic ya, perk sub aquatic, jadi dia bakalan bisa napas secara unlimited ya, secara selamanya cuy, jadi nggak akan kehabisan oksigen ya. Oke, langsung aja mulai. 1, 2, 3. Tunggu ini yang bener yang mana dah? Ada ke sini, ada ke bawah. Coba ke sini aja kali ya. Oke. Ini di jalannya. Oh, sama aja sih. Sama aja. Oh. Ini tombol-tombol kayak gini nih, enggak kelihatan. Oke. Mati. Oke, enggak kena. Apa ini ada 3? Easy. Terlihat easy. Aduh, ada 2 jalur lagi, guys. Kiri apa kanan ya? Kayaknya kanan sih, soalnya di kiri itu di bawahnya mencurigakan. Wow. Oh, ini harus loncat nih. Gak loncat tapi kena. Nah. Up. Wih, kaget anjir, anjir. Gak sempet ngindar gua. Harus sat. Yah. Kena duri anjir. Aduh. Sat. Woi. Oh my god. Aduh. Ada duri lagi. Easy. Ini dulu. Wis. Anjir. Ada 3 dong. Apa ke atasnya? Ih. Bisa. Hah? Udah? Segini aja. Ini apa nih? R. Ya ini wordnya bagus ya, kalau gue lihat ya dari desainnya bagus dan interiornya juga bagus ya. Interiornya banyak banget di sini. Jadi seperti suasana bajak laut ya. Dan juga ini ada cave-nya juga ya, ada parkournya juga cuy, gokil. Padahal ini bukan world parkour ya, tapi sama si pemiliknya dikasih parkournya. Dan kapalnya juga ini gege banget ya guys ya. Terlihat kayak blender kapal gitu yang lagi apa ya. Jadi tuh ini tuh kayak kapal yang sedang menuju apa ya, ini cave gitu guys ya. Jadi kayak bener real banget gitu. Kapal bajak laut ya. Kita rating dulu di sini, gue kasih bintang 4 ya. Ratingnya 4 guys. 4/5 ya, bagus ya. Oke guys, itu dia ya tour kali ini ya. Ini ada di world dengan nama Pirate School ya, dan pembuatnya adalah Expresses X ya. Oke guys, ini untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan sampai jumpa di video berikutnya.